Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal main game GTA 5 Zombie Mod. Ya kan, langsung saja ini gue kembalikan lagi ini ya, gamenya kayak gini. Dan ini gue bakal main yang season 2 ya. Jadi gue bikin saja ini yang selanjutnya lagi gitu kan, yang kemarin itu anggap saja sudah berakhir gitu kan, karena ceritanya nggak jelas ya. Oke, dan pada hari ini gue bakal main game dengan karakter yang mempunyai kehebatan ya kan. Waduh, oke, langsung saja bakal gue pakai dulu kehebatannya. Oke, langsung pakai jas gitu kan, langsung pakai jas ini masih kayak gue itu maunya ini dia menyembunyikan identitas dia gitu, padahal dia ini bisa mengeluarkan jaring di tangannya kayak Spider-Man kayak gitulah ya. Oke, langsung saja kita coba nih ya. Wush, kalian lihat ya Pak. Halo Pak, maaf Pak. What? Aduh, saya nggak ngapa-ngapain, mau ditembak gitu kan. Aduh, oke, langsung saja nih, gue masih berada di sini gitu kan. Maunya ke tengah kota, mau ke tengah kota biar kita bisa berburu zombie gitu kan. Oke, kita bakal kesana dulu. Oke, gitu kan. Dan di sini zombie juga lumayan banyak ternyata, baru bertimbulan gitu kan. Oke, langsung saja kita. Nah, ini enaknya itu loh. Wow, enaknya pergi kemana-mana itu cepet banget gitu kan. Cuman dia masih belum memakai bajunya ya, baju seragam. Waduh, baju seragam Spider-Man. Nanti aja ya. Ini kita harus menyembunyikan identitas kita gitu kan. Tapi menyembunyikan dari siapa ya? Kan ini zombie semua isinya masalahnya ini ya. Oke, dah kita langsung lanjut. Set. Waduh, nggak bisa nih. Gua nih masih belum bisa mengontrol ya. Masih bisa belum mengontrol kekuatannya nih. Soalnya sulit banget kekuatannya nih dikontrol ya. Nggak bisa ini dari bangunan ke bangunan. Soalnya bangunannya juga nggak terlalu banyak ya. Wih, bisa gua. Wih. 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 Waduh, pusing nggak tuh kalian nonton. Wih, aduh tinggi banget ini, cuy. Oke, udah sampai kita ternyata. Waduh, tinggi banget. Ini kalau manusia biasa ini bakal mati ya. Mati juga. Aduh, kakinya langsung berdarah tadi ya. Oke, lepas dulu. Oke, ini gue lupa nih kekuatannya apa aja ya. Oke ya kawan-kawan, sudah gue apa ya, hafalin tadi ya. Ini kekuatannya adalah seperti ini ya. Wuh, kayak Iron Man ya. Ini soalnya ini versi Homecoming ya. Aduh, 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 aduh. Jadi dia kayak bisa anu gitu loh. Oke, kita lari dulu. Kayak bisa memakai fitur-fiturnya Iron Man ya. Jadi kita bisa kayak gitu ya. Cuman gua nih bingungnya dia nggak bisa ngelilit orang pakai jaring ya. Jadi kita menggunakan ini sebagai alat transportasi dulu gitu kan. Oke. Attack mode, suit mode, attack mode. Kita coba attack mode ya. Attack mode kayak gimana? Attack mode, boy. Oke ya kawan-kawan, sudah kita coba di sini. Mari kita coba ya kekuatan super duper siapa ya namanya? Gua masih belum punya nama ini buat dia ini ya. Spider-Man aja dulu ya. Wow, 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 hantam semuanya, hantam, hantam. Waduh. Oke, ini udah attack mode kah? Web mode? Kita coba web mode ya. Web mode ya. Oke, web mode. Masih web, masih mukul-mukul gini juga ya. Brutal amat gitu loh. Zombie pun nggak berkutik jadinya, boy. Tampar. Wow. 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 Nggak perlu senjata lagi kita kalau kayak gini. Buh. 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 Ini berarti kita tinggal cari tempat aman ya. Dan kita lari pun juga udah cepet banget ya. Jadi kita nggak perlu lagi alat-alat sebagainya. Waduh. Langsung nih. Zombie pun. Dabung. Dabung. Ini mobil, bos. Mobil. Oi, bengkak tangan kau. Oke, jadi kita bakalan aman banget ya. Jadi di season 2 ini ya, karena berkekuatan super duper gitu kan. Oke, kita bakal cari tempat aman dulu untuk menjadi base ya kan. Oke, wow. Bagusnya base kita kayaknya di atas ini ya. Jadi, waduh mantap nih. Oke, ini kayaknya di atas ini enak nih. Widih, widih. Aduh, mentok eh. Aduh, ke atas ini sulit ya. Wih, wih, widih. Sampai di sini, boy. Oke, kita berarti untuk pertama ini kita bakal jadiin ini markas dulu ya. Markas tersembunyi yang tidak akan dapat ya, yang tidak akan digapai oleh
semua para zombie gitu kan. Mana ini tenda ya, tenda kita pasang aja langsung. Nah, tenda langsung kita pasang di sini ya. Oke, kita klik apa nih? Nah, gua pasang aja, lupa dah kelamaan enggak main ini ya. Oke, langsung saja. Ini kita udah save di sini gitu kan, mantap jiwa. Oke, kita tinggal kayaknya harus menyelamatkan ya para survivor lainnya gitu kan. Oke, kita langsung terjun. Wah, gudu. Langsung set. Set. Kelewatan. Saking cepatnya, Bos. Aduh, aduh, harus konsen nih. Oke, di bawah sini nih. Para survivor, tunggu. Saya akan menyelamatkan kalian. Oke, mana? Mana para survivor? Boom, mati kau. Ini satu kali tampol nggak mati juga sih zombinya ya. Memang kuat, memang dirancang untuk menghancurkan dunia ini. Zombie, mampus kau ya. Beuh. Udah mati? Baguslah kau ya. Kita ini tinggal nyelamatin orang aja lagi. Kita nggak perlu lagi membawa para survivor itu ke rumah ya. Sini kau. Itu di attack bisa nggak, Pak? Attack. Woi, kejauhan. Oh, kejauhan. Ya, ada jangkauannya juga gitu loh kita buat buat langsung ngedatenginnya ya. Ngebling ya. Ngebling itu kayak gini nih, ngebling nih. Set. Langsung tiba-tiba di depan orangnya. Ini jangan bilang kita mukul para survivor nih ya. Halo, motherfucker. Nah, kan baru dibilang. Langsung dipukul, Bos. Boom. Oke, kita selamatin ya. Ini kayaknya nggak ada tamat-tamatnya juga nih. Banyak banget soalnya zombinya nih, Bos. Sini kau ya. Ini gua klik mulu nih. Mana nih? Oh, ini bukan musuh. Mana lagi, Pak? Sini kau. Waduh, ini dia udah hampir diserang nih. Tuh kan? Tampar. Ketampar survivornya. Maaf, Pak. Maaf. Soalnya dia tadi bawa senjata gitu loh. Zombie nggak mungkin bawa senjata, Bos. Sisa 3 nih yang normal nih kan. Set, set, set. Aman. Ini lagi nih. Mati kau. Waduh, kita nih gitu kan nggak sombong gitu kan. Tidak mencolok. Kalau Spider-Man kan bajunya merah, mencolok banget. Cuman episode selanjutnya gue kayaknya mau pakai baju Spider-Man gitu kan. Setuju nggak kalian, ha? Oke, langsung saja kita bantai dulu zombie di sini ya untuk menyelamatkan survivor. Loh, kok survivornya sisa satu? Aduh, noob kali gitu kan. Udah punya senjata juga. Ini gue no senjata nih. No senjata nih. Mana lagi ya? Gak ada habis-habisnya dah. Ini kapan babak belurnya mereka nih? Oh, udah babak belur ya namanya aja zombie. Oke. Lah! Apa arah survivornya sudah mati? Aduh. Ya elah. Oke deh, kita bakal kesini dulu ya. Kita bakal mengejar para pemberontak kampret ini ya. Oke, kita bakal kesana dulu. Walaupun malam ini ya, langsung saja gua bakal gaskan ke situ. Ini para pemberontak yang supply senjatanya bisa kita ambil nih guys. Jadi lumayan lah ya senjatanya. Oke, kita sudah masuk zonanya. Mana mereka, ha? Sini kau. Sini kau. Mana nih? Tengah sini mungkin ya. Mana? Mana? Di bawah kah? Gelap kali ya? Udah maghrib ini. Gak kelihatan lagi, nah. Di mana mereka, Boy? Tadi ada suara tembakan loh. Cuman gelap banget, bentar. Nah, sekarang udah mendingan nih. Layarnya gua terangin, tadi gelap banget. Oh, ini dia di bawah. Oh, bukan di bawah. Di atas ini nih. Aduh. Ini kemana sih gua? Oke, nah. Kita lari aja lah ya. Loncat-loncat pakai web itu lumayan sulit juga. Kalau wilayahnya sesempit ini. Oke, nih. Di sini nih ternyata nih. Nah, waktunya udah habis kah? Nah, ini dia guys. Aduh, ini dia ternyata. Tuh kan. Kejebak di sini nih. Kayak gimana naiknya nih? Bentar, kita web dulu ke atas ini. Nah, ini dia. Tuh. Disembunyiin di sini loh. Yah, di bawah. Di bawah rumah kayak gini gimana? Nggak bisa ya. Waduh, bahkan mereka pun takut gitu nah. Aduh, oke, udah malam lah. Kita langsung saja pulang dulu gitu kan. Kampret ya, mereka saking takutnya gitu loh.
langsung sembunyinya kayak gitu. Oke, naik, naik, naik. Gelap banget sudah, guys. Guys, gelap, guys. Langsung pulang. Oke, pulang. Waduh, cepet banget gitu kan. Oke, langsung saja kita pulang dulu. Langsung, nah, tidur langsung bangunnya pagi gitu kan. Bakal kita lanjutin lagi episode selanjutnya. Di sini gua bakal ngenalin kalian aja dulu ya. Kayak gini caranya gitu loh. Aduh, keambil tendanya. Begini grand opening gitu kan. Grand opening untuk season 2 ini ya kan. Jadi bakal kita lanjutin menggunakan kekuatan super ini gitu kan. Oke, langsung saja gua akhiri dulu videonya pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti episode 2-nya bakal lanjut lagi ya, 2-3 hari ke depan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gimana.